Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin didik 26 Februari, saya Midi Saleh. Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan setiap perbelanjaan yang diterimanya menerusi Belanjawan 2023 memberi impak optimum kepada pembangunan pendidikan negara. Ia akan dilakukan menerusi tujuh teras digariskan bagi melahirkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Dalam satu kenyataan, KPM menyambut baik pengumuman Belanjawan 2023 yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lepas. KPM menerima peruntukan tertinggi iaitu RM55.2 bilion berbanding RM52.6 bilion pada tahun lepas, sekaligus menyaksikan sektor pendidikan terus diberi keutamaan oleh kerajaan. Menurut KPM, peruntukan tersebut akan memacu komitmen berterusan kementerian dalam meningkatkan lagi kualiti infrastruktur sedia ada di sekolah-sekolah pada masa sama memelihara kebajikan guru serta murid-murid. Selari dengan arus permodenan, keperluan pengajaran dan pembelajaran guru perlu segera beradaptasi dengan teknologi digital. Justru, KPM juga akan membekalkan sekolah dan institusi pendidikan dengan 50,000 komputer riba pada tahun ini. Ia selaras dengan teras ketujuh KPM dalam meningkatkan keupayaan digital di sekolah. Dalam pada itu, KPM juga komited untuk mengatasi isu kemiskinan malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak sekolah. Pemantauan ke atas penyediaan makanan untuk program makanan prasekolah akan dilakukan bagi memastikan makanan disediakan berkualiti dan berkhasiat. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peruntukan RM900 juta untuk mengatasi masalah sekolah daif adalah untuk 380 buah sekolah di seluruh negara. Justru, kementerian akan meneliti senarai sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Berikutan, kebanyakan masalah itu dihadapi di kedua-dua negeri berkenaan. Secara keseluruhan, katanya Sabah adalah negeri yang mempunyai paling banyak sekolah daif. Di Sabah, katanya daerah Ranau merekodkan paling banyak sekolah daif, iaitu 44 sekolah, manakala 8 sekolah daif dikenal pasti di daerah Papar. Kebanyakan bangunan di sekolah daif berkenaan katanya berada pada skala 6 dan 7 yang bermaksud tidak selamat diduduki. Perkara itu dinyatakan oleh Fadlina selepas melakukan lawatan kerja ke negeri Sabah siang tadi. Beliau melawat beberapa sekolah antaranya SK Gayang Tuaran, tapak projek pembinaan bangunan tambahan asrama SMK Majakir dan SK Pekan Kinarut Papar. Melalui pembentangan Belanjawan 2023 Jumaat lalu, Perdana Menteri berkata sebanyak 2.3 bilion disediakan untuk memastikan infrastruktur dan kemudahan pembelajaran terbaik di semua sekolah. Sekaligus menyaksikan sektor pendidikan terus diberi keutamaan oleh kerajaan dan mencerminkan prinsip Malaysia Madani yang memelihara kesejahteraan rakyat dan negara. Usaha Penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Gua Musang menganjurkan kelas percuma kepada kanak-kanak dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah Kampung Jeram Tekoh pantas membuahkan hasil. Mula dilakukan sejak Disember lalu, semua kanak-kanak terbabit kini sudah mula mengenal huruf dan abjad. Menurut Rohayati Osman, program Jom Baca bersama Cikgu T ini asalnya cuma disertai 5 orang murid sebelum meningkat sekali ganda kepada 10 orang setakat ini. Untuk kemudahan kedua-dua pihak, program diadakan setiap Sabtu selama 2 jam. Jelas guru cemerlang bahasa Melayu ini, pelaksanaan kelas secara percuma adalah rentetan keluhan golongan ibu. Mereka mendakwa sejak penularan pandemik COVID-19, ramai anak-anak mereka terjejas dalam pembelajaran dan ada yang belum mengenal huruf dan abjad. Rohayati yang juga penulis buku Saya Pandai Baca Es Batu, beliau berharap melalui langkahnya itu, tiada lagi kelompok yang keciciran dalam kemahiran membaca. Ia dapat membantu mereka mengikuti pembelajaran di sekolah seperti murid-murid lain. Dan penguasaan murid pada setakat hari ini daripada tidak mengenal ABC abjad, alhamdulillah semuanya dah mengenal abjad. Dan ada lagi sebanyak 5 orang daripada 10 orang dah menguasai suku kata. Kita tengoklah nanti dalam sebulan atau 2 bulan lagi, insya-Allah murid-murid akan dapat membaca dengan baik. Biarpun baru saja dilaksanakan, rata-rata golongan ibu yang menghantar anak-anak mereka ke kelas Jom Baca bersama Cikgu T berpuas hati apabila anak-anak mereka sudah menunjukkan perkembangan yang baik dalam pelajaran. Sementara itu, Wakil Penduduk Ruhaida Abdul Hamid berkata, usaha Muni Cikgu T wajar disanjung. Kita mengharapkan selepas daripada ini, selain daripada mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, kita akan usahakan untuk terus
diberi ke, secara percuma kepada penduduk-penduduk di Jeram Tekuh. Terima kasih kepada Cikgu T sekali lagi, dan saya berharap program usaha murni daripada Cikgu T ini jom belajar bersama Cikgu T ini akan terus berjaya dan masyarakat di sini akan menerima baik. Sebelum ini, Cikgu T turut menjadi sebutan di kalangan penduduk apabila menganjurkan kelas 6 robik bersama penduduk Kampung Jeram Tekuh. Bakat serta minat pelajar berjaya dicungkil melalui penganjuran pertandingan kugiran oleh College Vocational KV Keningau Sabah baru-baru ini. Dianjurkan oleh Unit Kebudayaan dan Kesenian College berkenaan, pertandingan Battle of the Band ini disertai 5 buah kumpulan yang merebut gelaran juara serta beberapa kategori lain yang dipertandingkan. Menurut pengarah college, Christine Stanislaus Kinsik, pertandingan membawa objektif positif yang selaras dengan prinsip pendidikan, iaitu mendidik pelajar secara keseluruhan termasuklah berhibur secara sihat. Antara lain, objektif pertandingan adalah untuk melatih pelajar menguasai kemahiran mengurus majlis dan menggerakkan organisasi dengan cekap dan mengasah bakat pelajar dalam bidang muzik. Penganjur tidak menetapkan tema persembahan, namun peserta tidak boleh membawa karya yang menyentuh isu keganasan, perkauman dan politik. Rata-rata peserta menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dikenali ramai, namun ada pasukan yang mempersembahkan lagu karya asli. Program mendapat sokongan dan tajaan daripada ibu bapa pelajar yang turut hadir memeriahkan pertandingan. Bertemu kembali. Bagi memanfaatkan cuti hujung minggu, pelajar College Vocational KV Sultan Abdul Samad Banting menganjurkan program Junior Decoration Cake Adventure. Program ini menyasarkan 30 kanak-kanak berusia 7 hingga 15 tahun untuk menyerlahkan kreativiti mereka menerusi dekorasi kek. Program ini merupakan anjuran pelajar semester 2 Sijil Vocational Malaysia Pengurusan Perniagaan untuk memenuhi keperluan silibus mereka. Pada masa yang sama, matlamat program ini adalah untuk menonjolkan bakat anak-anak di dapur yang mungkin selama ini tidak disedari ibu bapa. Peserta diberikan 6 biji cupcake untuk didekoratlah, dihias setelah diberi taklimat macam mana nak menghias kek tadi, dan akan dibuat penilaian yang mana yang tercantiklah yang akan jadi pemenang nanti. Sebelum cabaran bermula, peserta diberi taklimat tentang teknik-teknik piping oleh pelajar hospitality, bakery dan pastry. Sesuai dengan usia peserta, mereka turut diajar cara buat roset serta teknik menghasilkan hiasan untuk kek seperti daun, rumput, bintang dan sebagainya. Untuk lebih menyeronokkan, setiap peserta diberi kebebasan untuk menghasilkan hiasan mengikut kreativiti sendiri. Mereka baru berumur bawahan untuk tahu teknik-teknik buat kek, menghias. Jadi cabaran mereka untuk dapat pengetahuan baru untuk membuat sesuatu bagi untuk mendapatkan pencapaian untuk dapat hadiah. Tujuan mereka untuk datang sini untuk dapat pengetahuan baru. Bila mereka buat, mesti ada sesuatu dihargailah kepada mereka. Selain aspek kreativiti, aktiviti ini boleh menguji kesabaran peserta, melatih seni motor halus serta membantu mereka mengenal warna dan seni. Dari situ, baharu kemampuan sebenar mereka dapat dinilai. Ini khususnya berdasarkan kekemasan dan keunikan sesuatu bentuk hiasan. So, hari ini apa yang awak buat ini susah tak awak rasa? Agak mencabar jugalah. Anak krimnya cair-cair, pasti nak yes tu. Senanglah juga. Senang juga. Sebelum ni saya tak pernah belajar, cuma saya banyak tengok dekat TV yang orang buat kek. Jadi senang saya nak buat. Yang lebih utama, aktiviti ini boleh dijadikan contoh aktiviti mingguan bagi ibu bapa untuk merapatkan hubungan atau membina bonding bersama anak-anak. Lazimnya setiap kali tiba musim cuti persekolahan, pelbagai pihak mengadakan program berkatan beramai-ramai. Bagi sebilangan keluarga, kos berkatan RM150 seorang satu bebanan untuk mereka kerana perlu lebih mengutamakan perbelanjaan harian. Menyedari kesulitan yang dialami golongan terbabit, pihak pengurusan Masjid Al-Aminin di Batang 3 Melaka bersama sebuah badan bukan kerajaan NGO menganjurkan program berkatan perdana secara percuma di kawasan Parlimen Tangga Batu.
Bertempat di perkarangan masjid berkenaan, kira-kira 130 keluarga mengambil peluang keemasan itu dengan menghantar anak lelaki masing-masing berusia antara 4 hingga 12 tahun untuk menyertai program yang bermula jam 9 pagi tadi. Antara yang mengambil peluang itu ialah seorang kakitangan awam rendah, Muhammad Hafiz Ibrahim, 33 tahun, yang menghantar tiga anak lelakinya berusia 7, 9 dan 10 tahun secara serentak. Jelasnya, peluang itu tidak dilepaskannya kerana bimbang kos berkatan dijangka terus meningkat pada masa akan datang memandangkan bilangan anak lelakinya ramai. Macam saya, macam anak ramai. Apa sekarang berkatan pun kata apa mahal kos. Kami dapat membantu lah sikit lah untuk kita keluarga apa poti kan. Bagi poti ni untuk apa mengingatkan beban lagi lah. Untuk baguslah untuk apa macam saya dan apa B40 ni yang kurang kemampuan untuk perkataan dengan anak dengan kos dengan sekarang ni apa meningkatlah dah banyak tinggi dengan anak saya 3 orang sekali kan. Tiga anaknya yang menyertai program berkatan itu ialah Muhammad Haziq Daniel, Muhammad Azim Kushairi serta Muhammad Azim Darwis. Perasaan lega itu turut dikongsi bersama seorang kakitangan swasta, Romizan Osman, 42 tahun, yang juga menghantar anak keduanya, Muhammad Faris, 9 tahun, ke program tersebut. Kalau di klinik, kos dia agak tinggi bagi golongan B40. Agak kental lah kalau jika anak ada satu, lebih daripada satu orang, mungkin tinggilah kos dia. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua AJK Masjid Al-Aminin dan Pertubuhan Anak Melaka yang menganjurkan majlis ini. Sementara itu, pengerusi NGO Pertubuhan Prihatin Anak Melaka PPAM Muhammad Syamsul Mat berkata, pihaknya menyedari ramai golongan ibu bapa berpendapatan rendah merasa terbeban dengan peningkatan kos berkatan di klinik. Program ini kita buat untuk musim cuti sekolah untuk berkatan pada anak-anak sekolah lah. Jadi peserta yang mendaftar ini seramai 100 orang. Jadi peserta-peserta ni pihak kami tidak mengenakan sebarang bayaran. Jadi percuma untuk semua peserta untuk meringankan beban keluarga khususnya di Parlimen Tangga Batu ni. Terdahulu program itu dirasmikan oleh Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Iskandar Muhammad Akin. Beliau memuji inisiatif itu yang disifatkan sejajar dengan konsep masyarakat madani yang ditekankan kerajaan perpaduan. Dalam pada itu, seorang peserta Muhammad Raihan Nafal Muhammad Raziz, 11 tahun, berhasrat mahu menjadi imam solat selepas selesai proses berkatan itu. Mula-mula je sakit, masa dia inggit. Lepas tu dah tak sakit dah. Sebenarnya pukul 6.30. Mula-mula ingat air bomba sekejap rupanya lama. Best lah. Boleh jadi imam. Ahli astronomi dari Pusat Teleskop Angkasa James Webb mendakwa menemui 6 galaksi mega. Salah satu daripadanya adalah 30 kali lebih kecil daripada galaksi Milky Way tetapi mempunyai berbilion bintang. Menurut mereka, semua titik piksel bercahaya ini adalah kemungkinan 6 galaksi yang dimaksudkan. Ia dipercayai mula terbentuk 600 juta tahun sejak bermulanya teori letusan besar atau Big Bang. Lebih memeranjatkan apabila ia turut mempunyai 100 bilion jisim suria bintang. Penemuan itu turut mencadangkan bahawa alam ini mempunyai landasan yang menghasilkan pelbagai galaksi besar. Sebelum ini, Pusat Teleskop Angkasa James Webb mengumumkan mereka pernah menjumpai galaksi berusia sekitar 300 juta tahun. I know it sounds like a lot, 600 million years, but our universe is 13.8 billion years old. So we're really looking at the infant universe when it was only 5% of its current age. Setiap satu daripada 6 objek kelihatan berbilion kali lebih besar dan berat berbanding matahari. Saintis berharap Pusat Teleskop Angkasa James Webb dapat membantu mereka menjumpai pelbagai lagi galaksi. Enjin pencarian gegasi China, Baidu Incorporated, melaporkan armada robot taksis atau taksi robotnya di Bandar Wuhan telah meningkat kepada lebih 100 buah. Menurut Baidu Incorporated, sejak pihak mereka mula mendapat permit itu tahun lalu, perkhidmatan taksi tanpa pemandu, Apollo Go, telah membawa lebih 2 juta orang penumpang.
Kumpulan Baidu Intelligent Driving melaporkan permen itu membenarkan teksi robot menawarkan perkhidmatan bagi membawa orang awam tanpa pemandu secara komersial. Melaluinya, setiap penumpang boleh melihat sendiri laluan kereta yang mereka naiki melalui peta yang disediakan. Dan seperti ketika mereka menaiki teksi sebenar, mereka juga boleh melihat lampu isyarat serta kereta atau kenderaan besar lain di hadapan mereka. Kemudahan itu yang pertama kali diperkenalkan di China, kini beroperasi di kawasan lebih 530 km persegi. Menurut salah seorang penduduk Wuhan, teksi robot Apollo Go memberikan pemanduan yang lebih lancar dan selesa. Beliau juga mendakwa lebih gemar menggunakan teksi robot untuk ke tempat kerja kerana masa tindak balasnya yang lebih pantas. Disember lalu, Baidu memaklumkan pihaknya juga sudah menerima lesen pertama bagi menguji penggunaan kereta tanpa pemandu itu di ibu kota China, di Beijing. Menggunakan terapi pancaran proton bagi merawat kanser payudara, walaupun masih dalam peringkat kajian, ia dianggap rawatan radiasi paling canggih dalam merawat kanser setakat ini berbanding penggunaan X-ray. Kajian mengenainya dilakukan oleh Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS United Kingdom bagi menggantikan kaedah kemoterapi yang lebih menyakitkan. Lost my hair, had sort of issues with skin, digestive issues, aches and pains, quite a big list. It was tough going. Ketika ini hanya terdapat dua pusat pancaran proton di seluruh United Kingdom. Menurut pakar, terapi proton mudah dikawal. Kajian menunjukkan ia mampu memberikan dos radiasi yang lebih tinggi ke atas tumor dan dengan kesan sampingan yang lebih rendah. Ia lebih sesuai digunakan ke atas pesakit yang menghidap barah yang dekat dengan bahagian penting badan seperti saraf tunjang atau jantung. If you wanted to treat a cancer that was near the spinal cord, then we would be able to cover that and then avoid the spinal cord. Sekitar 200 orang pesakit kanser payudara di seluruh Britain menyertai ujian ini. Pada masa sama, kajian itu diharap dapat membantu mengurangkan risiko sakit jantung dalam jangka masa panjang yang mungkin dialami pesakit kanser yang menggunakan rawatan kemoterapi. Yang paling melegakan apabila kemungkinan itu berlaku cuma sekitar 1%. Kaedah pancaran proton akan mula diperkenalkan secara rasmi sebaik penyelidik dapat merumuskan hasil ujian mereka ke atas pesakit terakhir dalam tempoh 2 tahun lagi. Sama seperti rawatan kemoterapi, pesakit perlu melalui tempoh selama beberapa tahun sebelum mereka benar-benar pasti telah bebas daripada kanser. Kita akan melihat teknik pernafasan yang tidak boleh dilakukan ketika menyanyi. Okey, yang pertama, nafas itu diambil dari hidung dan dikeluarkan dari hidung juga. Seterusnya. Seterusnya kita akan melihat pernafasan yang diambil dari mulut dan dikeluarkan dari mulut juga. Jadi, kedua-dua ini ialah teknik pernafasan yang tidak benar. Oleh itu, saya akan menerangkan teknik pernafasan yang sebenar. Teknik pernafasan yang sebenar ialah semestinya kita mengambil pernafasan tersebut daripada hidung dan kita keluarkan daripada mulut. Seterusnya, untuk kita mengenal pasti teknik pernafasan itu menjadi atau tidak, kita harus meletakkan tapak tangan kita di atas perut supaya kita boleh lihat pergerakan perut kita. Okey, boleh kita saksikan bersama-sama. Okey, kita ambil nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Boleh semua? Okey, ready? 1, 2, go. Lagi sekali. 3, go. Sukan. Kurang 10 bulan selepas menjalani pembedahan jantung, jaguh basikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sudah mula mempamerkan perkembangan positif. Acara Kirin Piala Negara-Negara UCI di Jakarta, Datuk Azizul menang pingat perak. Di Velodrome Antarabangsa Jakarta, Malaysia mempunyai dua wakil yang bertarung di acara akhir Kirin Piala Negara-Negara UCI. Dato' Azizul dan Muhammad Shah Fidaw Sahrom bagaimanapun mempunyai empat lagi pesaing utama, Harry Lavreysen, Sam Dakin, Thomas Cornish dan Mikhail Yakovlev. Sebaik dilepaskan, Dato' Azizul menempatkan diri di kelompok tengah kumpulan sebelum meningkatkan tempo kayuhan berbaki 3 pusingan terakhir.
Percaturan taktikalnya untuk membenarkan juara dunia Lev Raisin dari Belanda memimpin perlumbaan menyukarkan Dato' Azizul. Menghampiri penamat masih Lev Raisin di depan, manakala Dato' Azizul kekal di tempat kedua 0.024 saat di belakang Lev Raisin. Syafidaus gagal menamatkan perlumbaan selepas berlaga dengan pelumba Australia, Dakin, di saat akhir. Ia pingat perak pertama Dato' Azizul dalam pentas Piala Negara-Negara UCI yang menggantikan siri Piala Dunia sebelum ini. Dato' Azizul berehat panjang selepas menjalani pembedahan jantung pada April 2022 di Melbourne, Australia. Liga Super 2023. Kedah Darul Aman antara yang pantas mempamerkan belang apabila membelasah tuan rumah Perak 4-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Perak di Ipoh. Perak membuat permulaan baik apabila mendahului Kedah seawal minit ketiga menerusi penyudah Muhammad Ikhwan Muhammad Hafizul. Saingan terus sengit apabila Kedah menyamakan kedudukan menerusi jaringan Lee Tak 14 minit kemudian. Tindakan Ahmad Haziq Ahmad Fuad mengasari pemain Kedah menyebabkan dia dilayangkan kad kuning kedua dan diarah keluar padang. Kedudukan Perak semakin sukar apabila pengadil memberikan Kedah sepakan penalti. Susulan gol daripada William Lira, Kedah mula di depan. Berikutnya, Perak terpaksa meneruskan permainan dengan 9 pemain apabila pemain tonggaknya Sandi Afolabi pula dilayangkan kad kuning kedua. Insiden itu menyebabkan Perak mula hilang rentak dan melepaskan 2 gol lagi. Menerusi Muhammad Arif Farhan Muhammad Isa pada minit ke-84 dan Jonathan Balotelli pada waktu kecederaan. Tamat perlawanan Perak 1, Kedah 4. Festival Cahaya di Copenhagen, di Copenhagen, Denmark mengakhiri buletin didik. Festival adalah yang terbesar di Eropah dan turut membabitkan pacaran lampu yang diarahkan ke 11 mercu tanda di Bandar Copenhagen. Saya Medi Saleh. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.